Assalamualaikum, Ani. Waalaikumsalam. Okey, kalau kita cerita pasal bulan Ramadan, selain daripada baju baru, selain daripada langsir baru, apakah agaknya produk makanan yang sangat sinonim dengan bulan Ramadan? Inilah dia yang seperti mana anda dapat saksikan, kan? Kalau kita yang sentiasa meminati kurma ni, bulan Ramadan bukan bulan Ramadan sajalah. Betul. Tapi kebanyakannya daripada kita yang Muslim yang akan menyambut bulan Ramadan mesti akan restock kurma. Kurma. Pastinya akan restock kurma. Dan sangat-sangat sesuai hari ini sebab hari ini memang saya akan makan banyak sebab Ani berpuasa hari ini. Hari ini. Nak dekat masa di minit-minit akhir. Pecutan akhir. Yes, pecutan terakhir. Baik, kita nak bawakan untuk anda hari ini Samira Mazafati Dates yang kami bawakan istimewa dari, untuk anda daripada Iran. Dan apa yang menarik hari ini, kita nak tawarkan satu rangkaian yang cukup lengkap. Sebab hari ini beli 14 percuma 2. Wow. Dan anda juga akan diberikan kod promosi. So kalau anda tengok kat sini, harga di Kananim RM159 tu kalau anda rasa dah rendah. Apa kata anda terus ke laman sesawang kami. Okay? Kalau anda nak pergi ke laman sesawang atau kalau anda nak berhubung dengan personal go shoppers kami di talian tertera di kaca TV anda, cuba tanya dengan mereka apakah kod promosi yang ada hari ini. Dan anda akan dapat penjimatan yang lebih kalau anda gunakan kod promosi. Dan kepada anda semua yang mungkin tertanya-tanya apa yang ditawarkan pada hari ini, kita tawarkan kepada anda semua 16 kotak yang setiap satunya beratnya 400 gram. Jadi nampak tak kita dah siap-siap labelkan di situ. Maknanya 14 kotak dan 2 kotak tambahan sebagai hadiah percuma untuk anda semua yang dapatkan pada hari ini. Jadi keseluruhan yang anda bayar dengan RM159 itu ialah 6.4 kilogram. Betul. Bermaksud dekat sini satu kotak hanya dalam RM9 94 sen. Kalau anda nak dapatkan di pasaran, saya dah buat sedikit rujukan di pasaran Mazafati Dates daripada Samira ni, harga dia lebih kurang RM12 sekotak. Jadi harga pasaran dia untuk 16 kotak dah RM192. Hari ini penjimatan sebanyak RM33, anda hanya perlu membayar RM159 tak masuk dengan kod promo. So sekali lagi saya nak kongsikan, cuba tengok apakah kod promo yang kami tawarkan sekarang. Dapatkan sekarang, hubungi kami di 0395441188 atau membeli belah gunakan aplikasi Go Shop. Baik, kalau kita tengok dekat sini, apa yang menarik dengan Mazafati Dates ni sebenarnya adalah rasa di sendiri. Kejap, Rai nak ambil mana kotak Rai? Satna, Satna, Satna. Kami sekejap. Okey, ini adalah satu kotak yang dah kita buka. Ini dapur belakang kita. Baik, dapur belakang kita. Saya nak tunjukkan dengan anda, anda dapat satu kotak 400 gram, betul? Dalam 400 gram ni ada lebih kurang lah, lebih kurang dalam 30 ke 40 butir. Kalau kita tengok dekat pasaran, ada pelbagai jenis kurma. Okey, daripada yang besar, yang kecil, yang kering, panjang, yang tak kering. Okey, yang panjang, yang sedikit montok. Okey, kalau Rai kategorikan Mazafati Dates ni adalah dari jenis keluarga yang kurma yang montok sedikit. Betul. Okey, walaupun betul, tetapi Rai pegang pun dah besar ibu jari dah, right? Betul. Ataupun ramai yang kita panggil gebu. Okey, gebu. Nah, kalau kita tengok kebanyakan kurma, sebab ramai yang salah sangka, saya buat bacaan sedikit Anin. Ramai yang kata kurma ni adalah buah kering, sebenarnya tidak. Buah kering adalah sejenis buah yang diproses untuk tarik jus dan air dia keluar. Tetapi kurma ni sebenarnya dikategorikan buah segar ataupun fresh fruit yang dikeringkan secara semula jadi. So bila kita sebut pasal kering, dalam dia kering ke? Sebab ada je kurma kat pasaran yang kering. Tengok yang ini, nampak tak dia punya pelembapan dia memang sangat moist. So kalau ada kat luar tu yang mungkin ada masalah gigi, kan adalah warga mas. Betul, anda tengok saya tekan, memang nampak sangat moist. Saya rasa untuk Mazafati Dates ni, sekejap bazir pula ni. Mazafati Dates ni bukan sahaja elok kita makan untuk bulan Ramadan. Kalau yang berancang nak buat kek, nak buat biskut, dia memang sangat-sangat sesuai. Okey, Rai nak cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita digalakkan ambil nombor ganjil, kan? Kalau ikut sunnah lah. So ini yang pertama. Rai ada setengah lagi. Nampak ya? Sekarang ni dia melt. Kalau kata orang putih ni, dia cair. Terus cair. Rai tak payah kunyah. Kalau Rai letak di atas lidah Rai, dia akan terus cair. Kan? Sebab itu Rai suka Mazafati Dates yang kita bawakan. Ataupun dikenali kurma bam. B-E-M. B-E-M. Kurma bam. Kurma bam. So dia sangat-sangat lembut. Okay. Dan yang paling Rai suka sebenarnya ni adalah dia punya lemak dan kejusian dia. Ada tak perkataan kejusian dia? Kejusian dia. dia punya maknanya kelembapan di bahagian dalam dia tu menjadikan apabila kita makan, kita sendiri dapat menikmati jusnya. Betul. Dapat menikmati bagaimana lembutnya. Betul, memang kan, lembut. Kualiti dalam. Orang kata memang kurma ni bukan sahaja kita makan di bulan puasa. Sebab apa? Sebab terlalu banyak khasiatnya. Ini dia Al-Samira Mazafati Dates yang kita nak kongsikan bersama dengan anda semua. Apa dia kategori-kategori
negeri yang perlu anda faham dan mungkin antara faktor yang menjadi sebabnya anda membeli sesuatu kurma tersebut. Okay. Satu ialah 100% tanaman baru. Fresh farm. Dia bukan dia memangnya jenis... ianya ditanam dan dia fresh daripada fresh. Fresh dan disimpan di suhu yang sepatutnya sebelum diimport untuk didatangkan kepada pengguna-pengguna. Selain daripada itu, buah tangan kepada keluarga dan kawan-kawan. Sebab tu hari ini Al-Samira Mazhafati Dates kita tawarkan sehingga 16 kotak. Jadi mungkin boleh bagi idea juga kepada anda di luar sana untuk bagi-bagilah kan. Ini waktunya untuk kita berkongsi rezeki. Kadang-kadang dah menjelangnya bulan Ramadan ni tak tahu nak bagi apa. Jadi kita kongsikan rezeki bersama dengan kalian semua. Jadi bebas gluten. Untuk orang diet, untuk orang yang jaga badan, untuk orang yang mungkin ada kondisi-kondisi kesihatan tertentu. Memang anda agak allergic dengan gluten. Jadi ini sememangnya bebas gluten, bebas lemak, tanpa pewarna dan perisa tiruan. Dan gula semula jadi. Bermakna orang kata kalau mereka yang ada kondisi kesihatan seperti diabetes dan sebagainya, memang tak boleh banyaklah kan. Sememangnya tak boleh banyak anda makan sebab apa? Dia macam mana pun ada gula semula jadi. Sebab tu boleh ditransformasikan menjadi tenaga kepada anda semua. Dan saya nak pesankan juga kalau kita tengok buah kurma ni pada satu ketika dahulu, dia memang sangat-sangat terkenal di Timur Tengah. Dia memang sinonim dengan kita yang berbangsa Islam. Tetapi bila dibawa ketengahkan ke masyarakat, ke pasaran, sekarang orang di negara barat pun memang sukakan buah kurma ataupun dates. Kalau kita tengok kajian memang dah dilakukan untuk buah kurma ni di negara barat, buah kurma ni dah dinamakan as superfruit. Superfruit tu ada macam-macam buah lah, macam ada blueberry, raspberry dan sebagainya. So sekarang kurma ni pun dah dikenal pasti bagi mereka seluruh dunia yang ia mempunyai banyak kebaikan. Baik, kalau bagi anda yang mungkin tak tahu apakah sebenarnya kebaikan dia secara detail, kalau anda tengok buah kurma ni ada magnesium, antioksidan, kalsium. Dia juga ada serat. Serat ni Raya ada buat bacaan sebenarnya kalau kita makan dalam 3 butir kurma satu hari dah mencukupi untuk keperluan 18% serat untuk hari itu. Sebab kita digalakkan untuk makan makanan yang berserat, sayuran dan buah-buahan contohnya untuk pencernaan. So 3 butir sahaja. Dan kalau kita yang berpuasa ni, kita makan masa sahur, kita makan masa berbuka. Lebih daripada 3 butir itu dah cukup dah sebenarnya. Untuk seharian tu. Seharian, yes, betul. Ada juga zat besi, vitamin B dan juga vitamin A. Ini adalah kebaikan buah kurma dan sebenarnya banyak lagi yang Rai baca. Dia ada potassium, dia ada magnesium dan pelbagai menu menarik untuk kita nikmati Al-Samira Mazhafati Dates ni. Contoh kita boleh buat kita boleh buat minum. Ini selalu ramai. Saya tahu sahur mereka suka buat susu kurma sebab dia kaya dengan serat. Bila dia kaya dengan serat, dia dapat mengenyangkan kita untuk satu hari. So, sebab lagi-lagi waktu nak... sahur tu memang terbaiklah. Waktu terbaik. Kita masak. Contoh kita nak buat nasi minyak, selain daripada kita gunakan kismis, apa kata kita serat apa kelak-kelakan, cari-carikan, letak atas nasi minyak kita dan juga boleh digunakan sebagai campuran untuk kita buat bijirin. Kalau nak makan sahur, kurma with overnight oats. Memang sangat bagus. Satu malam tu kita simpan kat dalam peti sejuk kan. Waktu sahur anda boleh nikmatinya. Okey, kali ini pula kita nak tunjukkan kepada anda, nampak tak kegebuan yang dimaksudkan tu dengan saiz-saiz yang besar. Mungkin anda tak dapat nak bayangkan apa yang dimaksudkan saiz besar kurma ni dengan saiz besar kurma yang lain. Ini dia kita tampilkan kepada anda semua jenama lain yang sememangnya inilah saiz kadang-kadang kan, kalau kita keluarkan dengan harga yang mungkin satu kotak ni RM9.94 lah. Lebih kurang harga yang sama. Selalunya ini adalah kualiti yang kita dapat. Okey, tapi apa katakan Anim carikan, tengok bahagian dalam dia. Carikan di bahagian dalam dia supaya kita dapat tengok. Anda nak carikan keraskan. Pun sebenarnya susah tau. Saya nak buka kan nak betul-betul guna kuku. Agak struggle dah nak kena guna kuku, nampak tak? Betul. Dan tekstur di bahagian dalam dia. Ini pun sangat kering. Tak dapat nak itu dia. Yang ini kan Anim, kalau kita nak buat jus agak susah. Kalau yang bagi mereka nak buat susu kurma, Mazhafati adalah kurma yang paling sesuai. Sebab apa yang Rai perhatikan sebenarnya dengan Mazhafati ni kan, Anim, dia sangat moist. Dia sangat lembab. So memang bila kita makan, kita kunyah tu, kita rasa, macam Rai cakap lah, dia cair dalam mulut. Okey, cuba Anim koyakkan. Sambil-sambil tu, di sebelah tangan saya, tak perlu nak koyakkan sangat. Effortless orang kata. Kita dah boleh nampak dah macam mana beza dia. Anda dapat sendiri rasai. Kalau mereka yang meminati kurma, mereka yang selalu dapatkan kurma, mereka tahulah. Kan? Ni belum lagi bila kita makan yang
ini ni kadang-kadang takut di celahan gigi itu. Betul. Di celahan gigi yang kita takutkan sebenarnya. Tapi ini nampak tak moisture dia. Dia punya lembab. Yes. Dia punya lembab. Paling-paling bagi Rai, paling-paling okey, kurma ni kalau dekat pasaran kita dah tak payah apa orang cakap debate. Kita dah tak payah nak cakap kurma ai lagi bagus daripada kurma sebab kita tahu hasil dia, kebaikan dia. Jadi kita dekat sini kalau dari segi kebaikan kurma tu kita dah tak payah berhujah panjang. Sebab semua orang tahu kebaikan buah kurma. Cuma sekarang kita nak tunjukkan perbezaan. Sebab dekat pasaran memang banyak jenis kurma. Tadi Anin dah tunjukkan jenama lain, dia memang agak kering. Tapi dengan Mazafati ni, dia sangat lembut bila kita makan. Terutamanya kalau untuk mak ayah kita ataupun untuk nenek kita, dia sangat dicair dalam mulut. Okey, ini Rai dah pegang ni, nak tunjukkan kepada anda sebenarnya. Apa yang kita bawakan hari ini adalah beli 14. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Anda dapat 2 percuma. Bermaksud, okey, kita kemas kini dulu, kita dah jual 11 set. Alhamdulillah, memang terima kasih. Berbaloi. Cepat-cepat beli sekarang. Kita cepat-cepat kumpul. Yang nak buat biskut, beli sekarang. Yang nak buat kek, beli sekarang. Yang nak buat puasa ganti macam ni, buat sekarang. Sebab ini masih yang terbaik. Inilah masanya. Betul-betul. Ini promosi yang sangat-sangat mampu milik. 16 kotak tau. Jadi maknanya, bila anda sendiri buat calculation ataupun kira-kira, RM159 tu untuk 16 kotak, jadi RM9.94 sekotak. Untuk sekotak. Jadi mungkin kalian tertanya-tanya kan, bagi mereka yang baru saja mendengar tentang produk ataupun daripada Alsamira Mazafati ni, mereka nak tahu juga sebenarnya bagaimana yang Rai katakan tadi bermulanya ataupun datangnya dari Iran ini. Jadi sedikit pengenalan yang kita nak kongsikan bersama dengan anda semua. Ini dia, dari manakah asal produk kurma Alsamira? Semestinya produk dari Iran. Dan apakah jenis kurma Alsamira? Ini kurma Mazafati. Kalau di Malaysia, ia lebih dikenali sebagai kurma madu ataupun kurma bam. Kurma madu atau kurma bam. Jadi rasanya lebih manis, teksturnya lebih lembut dan dia lebih juicy ataupun dia lebih kelembapan sebegitu. Apakah itu kurma Mazafati? Bagi mereka yang nak tahu apakah itu kurma Mazafati, kurma Mazafati ini sebenarnya dianggap sebagai kurma yang paling lazat di dunia. Serta mempunyai warna hitam yang menarik berbanding dengan jenis-jenis buah kurma yang lain. Kalau anda perasan tadi pun, bila kita bandingkan dua warna, anda nampak kan kurma Mazafati di warna dia sedikit lebih pekat. Dia gelap. Dia gelap sedikit berbanding dengan kurma yang lain. Menunjukkan kategori kelembapan dia kan, kategori tekstur yang berbeza. Dan saya nak ingatkan sekali lagi, kurma ni memang satu jenis makanan yang boleh kita bawa ke mana-mana. Ia sangat handy. Setuju. Kalau lapar pun, sebenarnya lah, kalau lapar pun memang saya sangat galakkan daripada kita capai coklat. Daripada kita capai gula-gulaan. Lebih elok kita makan kurma sebab kurma juga merupakan satu makanan yang boleh memberikan tenaga cepat. Sebab kadang-kadang ada di setengah kita yang nak kekalkan, terutamanya yang kerja-kerja lewat, yang kerja-kerja shift ni kan. Kadang-kadang yang kerja shift, mereka lebih suka minum minuman berbikarbonat yang diperkayakan dengan gula. Dengan apa lagi, macam-macam tambahan pengawet. Yang ini gula semula jadi. Yang untuk kita punya Mazafati kurma dates ni, ataupun kurma daripada Alsamira, semula jadi. Kalau anda rasa manis tu, manis tu dari buah kurma tu sendiri. Kadang-kadang CEO kat sebelah tu dah tak payah letak gula dah. Bagi mereka yang nak jaga sugar ataupun sugar intake anda, pengambilan gula, air tak payah letak gula dah. Sebab apa, manisnya datang daripada manisan kurma yang anda dah makan dan sebagainya kan. Bagi Rai, sebenarnya kalau kita tambahkan dalam bijirin selalunya untuk sarapan, daripada kita letak gula ataupun artificial sweetener, baik anda letak pakaikan kurma ni. Sebab kurma bukan sahaja kaya dengan kalsium, magnesium, potassium, antioksidan juga diperkayakan dengan vitamin B, vitamin A. Dan saya nak kongsikan juga potassium. Bila kita sebut pasal potassium, potassium adalah sejenis vitamin ataupun mineral yang sebenarnya dapat membantu anak-anak kita kalau yang nak belajar tu, dapat menajamkan lagi fokus mereka ketika belajar. Sebab selalunya bila kita sebut pasal buah-buahan sunnah, kita ingat apa? Kismis. Kismis juga cukup bagus, tetapi sebenarnya buah kurma ni tak kurang hebatnya. Jadi kalau anda nak dapatkan, bukan sahaja untuk bulan Ramadan yang akan muncul tak lama lagi, anda harus dapatkannya sekarang. Sebab yang ini, kalau betul-betul lah kita dengar kawan-kawan kita termasuk Rai makan throughout the year. Dalam satu tahun tu memang Rai makan sebagai snack. Sebab kadang-kadang Rai ataupun wanita, kadang-kadang tiba satu masanya pada sesetengah bulan, kita nakkan craving benda yang manis. Setuju. So daripada kita capai coklat lah, apalah, memang Rai cari kurma. Sebab kurma ni dapat satisfy my sugar craving. So kalau kat pejabat pun kadang-kadang, kalau Rai memang kadang-kadang terkejar-kejarkan masa. Kadang-kadang mesyuarat atas talian tu pun back to back dengan siaran langsung lagi. So kurma
ni akan menjadi pilihan, right? Maknanya kalau kita beli combo hari ini, anda dapat beri kawan-kawan satu pejabat macam mana visual yang anda dapat saksikan pada awal tadi. Betul. Sempat tak kira berapa orang dah makan kurma ni. Betul, betul, betul. Jadi sebab tu yang kita tawarkan pada hari ini ialah 16 kotak combo yang kita berikan kepada anda. Sebenarnya RM159 tu anda bayar untuk 14. Ya. 14 kotak sahaja. Tapi dua lagi kotak kita berikan secara percuma dengan setiap satunya berat 400 gram. Ya. So kalau 16 kali 400 gram bermaksud anda dapat 6.4 kilogram. Yep, betul. Kalau buat meniaga biskut kan, Anin, banyak itu. Betul. Lepas tu, selain daripada itu, kalau harga pasaran RM192 tau. Jadi anda akan jimat RM33 untuk anda dapatkan hanya di GoShop dengan harga RM159 sahaja. Betul, betul. Mudah saja kalau mereka nak dapatkan, sama ada anda boleh hubungi personal GoShoppers kami di talian tertera di kaca TV atau beli atas talian, sebab anda boleh gunakan kod promo. Terus sahaja ke goshop.com.my. Okey, kalau kita nak ceritakan kurma ni memang tak hentilah sebab kebaikannya memang banyak. Apa kata jangan anda tunggu sampai bulan Ramadan. Sengaja kami di GoShop sempena bulan Ramadan yang akan muncul tak lama lagi dalam Enak Rasa. Kita nak bawakan untuk anda. Anda boleh dapatkan hari ini dengan harga yang sangat mampu milik. Sangat. Serendah satu kotak ni RM9.94. Nah, kalau dekat pasaran, Rai pernah nampak dekat pasaran yang besar, harga yang mereka caskan satu ni RM12. Rai nak kongsikan, mungkin kalau anda yang menonton ni kata agak awal. Sekarang baru berapa hari bulan Mac, macam awal sangat saya nak beli. Okey, untuk tarikh luput ya, kurma yang kita bawakan ni dia adalah 18 bulan masih lagi okey dari tarikh dihasilkan. Yang ini adalah production date dia bulan Januari 2023 tambah 18 bulan, bermaksud tarikh luput dia adalah Julai 2024. So jangan cakap kalau beli sekarang terlalu awal, tidak. Betul, betul. Sebab kalau di GoShop ni kita dah jual 52 sen. Masya-Allah, terima kasih banyak-banyak. Anda sememangnya mengetahui dan mempercayai yang ini adalah satu combo yang berbaloi. Betul, okay. Sedikit kita nak kongsikan, kita baru je dapat tahu yang 500 set sahaja yang kita ada. Sebab maknanya tak, habis ni habis. Sebab apa tuan Anim, beberapa tahun lalu memang kita pernah lancarkan jenama ni, Mazafati Al-Samira. Memang jualan dia letak je, seumpamalah, letak je atas meja kalau goin tak gerai tu orang ambil. Yes. So panas. Kalau anda dah berminat, maksudnya sebelum-sebelum ni kalau dah pernah cuba Mazafati Dates daripada Al-Samira, rebut sekarang. Sebab memang terus terang kami katakan, walaupun belum masuk lagi bulan Ramadan, 500 set sahaja. 500 sets. Habis, that's it. Kita tak akan tambah. 500 set sahaja. Lepas tu kita dah tak ada dah. Kalau mungkin anda di luar sana yang nak saya bantu untuk kita kira sekilo berapa, Anim? Sebab selalunya mereka orang beli yang kilo. Orang beli kilo. Timbang. Timbang kan. Sekilo mungkin kat luar sana kurma ajwa lah. Kurma ajwa tak lari RM40. Sekilo. Ataupun kurma Mazafati di luar sana RM30 lebih untuk sekilo. 1 kilo. Okay. Sekurang-kurangnya. Tapi hari ini, kalau kita tawarkan kepada anda, maknanya 6.4 kilo. Dengan harga RM159 kan? Eh, salah tu. RM159, iaitu RM700. Okey, RM159 kita bahagikan kepada 6.4 kilo. Jadi satu jatuh RM24.80 sahaja. Masih lagi sangat. RM25 sahaja. Betul. Maknanya untuk 1 kilo, anda bayangkan 1 kilo tu banyak dia macam mana. Yang ini kita bagi 6.4 kilo. Betul, betul, betul. Dan anda bayangkan, ya, termasuk juga dengan bukan sahaja kita berikan kod promosi, kita juga ada promosi untuk penghantaran. Rebut peluang ini sebab saya boleh kongsikan dengan anda, 16 kotak ni sebenarnya memang sangat-sangat berat sebenarnya. So kita tawarkan penghantaran percuma untuk kita ada penghantaran promosi. Jadi anda kena rebut peluang ini, ada lagi dengan kod promo dia. Seperti yang ini kongsikan 6.4 kilogram. Betul. Betapa banyaknya. Okey, kalau bagi mereka yang mungkin tak nak makan untuk personal consumption, yang tak nak buat kek atau biskut untuk kita buat perniagaan, apa kata anda berikan sebagai hadiah? Betul. Kan kadang-kadang bulan Ramadan ni ramai di antara kita syarikat-syarikat korporat yang suka. Kita boleh buatkan jadi contoh macam hamper. Ya. Macam hamper. Contohnya ataupun seperti ini. Nampak cantik sahaja. Betul. Jadi kita ada 16 kotak. Betul. Kan? Kita kongsikan idea bersama dengan anda semua. Ini dalam 5 kotak. 5 kotak dah jadi satu complete hamper yang boleh diberikan untuk rakan sekerja. Betul. Betul. Atau apa sahaja mungkin mereka yang buat sales kan. Bagi mereka yang dah capai insurance, certain target dan sebagainya. Betul. Anda hadiahkanlah seperti dengan bulan Ramadan ni. Senang kan. Betul. Kawan tu dah tak payah beli kurma dah. Betul. Sebab tu Rai baru sebut. Baru sebut Anim. Sebab selalu bulan Ramadan ni bila kita nak berpuasa, nak berbuka puasa, barulah kita bercelaru mencari. Betul. Pergilah kat betul, supermarket ni. Ya, so sekarang apa kata anda dapatkan sekarang.
beli secara advance. Hari ini kita ada 16 kotak sebab beli 14, Go Shop bagi lagi 2 percuma, insyaAllah. Dapatlah Ramadan yang lebih barakah, sama-sama kita kongsikan pahala kita sama-sama. Anda bayangkan harga dia ni, satu kotak RM9.94 je ni. Sahaja. Kalau harga pasaran tu RM192. Kadang-kadang kita nak beli sampai RM200 tu, kita pun rasa ralat kan? Betul. Nak beli banyak. Jadi kita nak bagi anda yang betul-betul berbaloi untuk jimat RM33 eksklusif. Betul. Hanya di Go Shop dapatkan dengan harga RM159 sahaja. Betul. Kalau boleh write selit kat sini boleh? Boleh, silakan. Kod promosi, jangan lupa. Kita juga ada kod promosi. Anda boleh gunakan kod promosi. Kalau anda dah nak dapatkan, apa kata anda hubungi kami di 03-9544-1188 atau terus sahaja membeli belah menggunakan aplikasi yang anda boleh muat turun secara percuma ni, iaitu aplikasi Go Shop. Okey, kita jumpa minggu depan jelah. Okeylah, lapar dah ni. Dah pukul 3 dah. Kita sambung besok. Okey. Alright, okey, bye. Lapar. Semurang. Alah ni. Hai. Hai, lapar. Minyak. Mazafati. Mazafati this. Buah kurma madu. Okey, ni bagus, ni bagus sebab dia kaya dengan serat kan. Ui, tengok. Montok-montok ni. Lembutnya. Tengok tu. Kurma ni katanya kalau nak ikut sunnah kena makan 3 biji. Okey, sambung kerja. Alright, alright. Hello? Okey. Okey, okey. Sampai besok kita meeting. Saya dah kenyang dah. Okey. Alright. Okey. Okey, kita tawarkan kepada anda semua Alsamira Mazafati Dates. Kurma Mazafati 100% dari Iran. Kurma madu manis dan sedap. 16 kotak, 400 gram setiap satu, tapi kita ada terhad kepada 500 set sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kotak dan 2 kotak secara percuma. Bersamaan 6.4 kilogram, satu kotak hanya RM9.94. Jadi kalau harga pasaran RM192, kali ini kita nak bagi anda jimat betul-betul dengan RM33 penjimatan eksklusif hanya di Go Shop. Anda hanya perlu bayar RM159 sahaja. Diperkaya dengan serat, vitamin A, B, zat besi, kalsium, magnesium, lebih gebu, lebih lembut. Nikmati kurma Mazafati. Sesuai untuk dimakan begitu sahaja, boleh dijadikan bahan tambahan dalam menu makanan, boleh dicampur di dalam makanan, memberi tenaga. Sesuai dijadikan buah tangan di bulan Ramadan. Dapatkan sekarang, hubungi kami di 03-9544-1188 atau membeli belah menggunakan aplikasi Go Shop.